Tuh lihat obatnya ya, Allahu Akbar. Obatnya isi saya. Ini obatnya buat Bunda. Lihat obatnya sampai numpuk. Ini ada yang beda Bun, obatnya Bun. Ini kemarin ada nggak obat ini? Nah, gini kasihannya ya. Jadi kalau GERD itu muntah terus. Masuk makanan sakit ya Bun. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya, dan sekarang saya lagi ada di Mistausab atau klinik di kota Mekah ya. Luar biasa, ini ujian terberat saya di Mekah, Allahu Akbar. Tapi saya hadapi dengan tabah dan tenang. Tapi istri saya yang kena mental stres, GERD-nya kambuh karena ada rasa takut ya, ada rasa takut yang luar biasa. Karena setiap saya tinggal kerja keluar, pintu rumah digedor-gedor, ya mungkin itu salah satu penyebab istri saya stres dan GERD-nya kambuh. Dan yang lebih mirisnya apa coba? Istri saya kan masuk ke emergensi karena perempuan masuk ke ruang perempuan. Nah, saya nggak bisa nemeni, makanya saya keluar aja. Saran dari teman-teman untuk beli CCTV dan dashcam udah saya coba, dan saya pasang CCTV di tempat tersembunyi dan dashcam juga udah terpasang ya. Ya, tapi itu isi saya sekarang keburu stres karena ketakutan teror dari tetangga psikopat. Ini ada taksi. Nah, saran dari teman juga sekarang Kang Arman mending pindah. Sebenarnya saya untuk mempertimbangkan pindah walaupun masih ada sisa dari apartemen saya ini 50 juta. Saya juga bingung mau diambil, nggak mungkin kayaknya nggak dibalikin lagi uang 50 juta dari Sohibul Bait atau pemilik apartemen itu. Nggak pindah, kasihan keluarga. Tapi sekarang ini saya berusaha untuk untuk tenang supaya masalah ini ada jalan keluarnya. Istri saya di dalam ini luar biasa ya, dalam Mistausab atau klinik sendirian di dalam karena GERD-nya kambuh karena stres ya, luar biasa. Sambung doanya aja, mudah-mudahan anak dan istri saya baik-baik saja. Sebenarnya saya ingin melawan orang yang benar-benar jahil di Mekah ini, tapi hampir nyerah karena istri yang kena mental. Saya mau masuk dulu karena di luar panas ya. Sekarang kita lanjut di sini, jadi sambil nunggu ya, sambil nunggu istri saya masuknya. Tawari kalau dalam bahasa Arab, tawari itu emergensi ya, untuk bagian perempuan. Nah, saya nunggunya di sini bersama orang Sudan ya. Isi saya masuk nggak bisa bahasa Arab. Ini ujian yang luar biasa. Ini reception ya. It's different. Nah, ini bagian untuk laki-laki. Nah, kalau perempuan masuk ke sana nih, ini pintunya. Ini nunggu di infus ya. Mungkin ada sejam ini. Jadi saya udah keluar. Gimana, Bud? Mana coba bekas itunya? Di mana? Ini ya? Di infus. Terus dikasih obat itu enggak? Gimana sekarang baikan? Hah? Muntah lagi tadi denger ya? Yaudah ayo kita pulang. Ayo, mau minum enggak?
Jadi saya saking stresnya guys, ini hasil infusannya. Yuk kita pulang. Masih lemas? Hah? Ya Allah. Tuh lihat obatnya ya, Allahu Akbar. Obatnya isi saya. Ini obatnya buat bunda. Lihat obatnya sampai numpuk. Ini ada yang beda bun obatnya bun. Ini kemarin ada nggak obat ini? Aku minta obat yang benar-benar ngilangin rasa sakit. Bunda kuat nggak jalan ke sana ke mobil? Mobilnya bawa ke sini ya. Sekarang kita balik ke rumah. Istri saya dari pagi belum masuk makanan ya. Yang ada muntah. Insyaallah nih setelah dikasih obat membaik ya. Ini karena faktor stres ini. GERD itu nggak boleh stres ya. La haula wala quwata illa billah. Jalan mana lagi. Nah gini kasihannya ya, jadi kalau GERD itu muntah terus, masuk makanan sakit ya bun. Ini lama banget nunggu liftnya. Aduh, bismillah. Obat untuk GERD itu semuanya sebelum makan ya bun ya. Hah? Ini Omezin Plus namanya ya. Muntah terus. Nah ini obat yang anti muntahnya itu ya. Banyak teman-teman yang nyaranin untuk pindah. Sebenarnya saya udah mau pindah tapi kan nyari kontrakan yang aman, yang nyaman itu butuh waktu. Karena di sini saya masih ada hak saya di sini, saya nggak gegabah untuk pindah ya. Terus, nah ini Gaviscon. Gaviscon itu after before juga it's okay, no problem katanya. Kalau ini kan sebelum makan. Kalau ini maksudnya obat ini semuanya sebelum makan, kalau ini sesudah dan setelah makan juga nggak apa-apa. Sesudah dan sebelum maksudnya. Mau makan apa sekarang? 15 menit katanya setelah minum obat. Nyari tempat yang aman dan nyaman untuk keluarga itu di Mekah bukan hal yang mudah, butuh waktu ya. Pasti di sini teman-teman ngomenin, banyak yang komen mending pindah aja ya, apalagi saya ini, si saya sekarang yang sakit. Tapi kan butuh waktu, kita nggak boleh sembarangan pindah, apalagi bawa barang tempat tidur kayak gini, bawa koper, bawa anak kecil, pokoknya semuanya butuh waktu ya. Bundanya sakit, Dedo nggak punya Pampers, nggak punya susu. Saya mau nyoba bawa Dedo keluar ya. Allah, luar biasa nih. Untuk pertama kalinya keluar di Mekah, bawa anak kecil nih, sendirian tanpa ibunya. Nah ini situasi malam hari di depan rumah ya. Alhamdulillah dashcam udah saya pasang. Nah, dashcam udah saya pasang di sini ya. Udah saya pasang di sini. Insyaallah segala aktivitas yang ada di depan mobil insyaallah terpantau. Nanti untuk dashcam yang lebih proper ya, itu nanti mau saya pasang yang dari depan ke belakang, dari sini nih, dari kaca ini nih ke belakang. Nggak boleh, saya nggak boleh duduk.
Terus yang madep ke belakang, dari depan, dari maksudnya dari depan ke belakang. Terus di kaca depan juga ada yang madep ke belakang. Luar biasa, ibunya sakit. Kita beli susu ke apa ini? Sodalia atau dalam bahasa Indonesianya tuh apotek ya, apotek. Nah, ini susu Dedo nih. Dedo itu minumnya Nan Supreme Pro. Harganya itu 133 real. Luar biasa kalau di kurs ke rupiah, luar biasa ya. Sini. No. Sini, sayang. Sini tuh, lihat guys. Luar biasa. Ada giant box dahin kampulus Muhammad. Hah? Mia Sitarwain. Luar biasa peran perempuan itu ya. Luar biasa penting memang peran istri dalam rumah tangga itu. Saya tadi cuman beli popok sama susu aja sendirian. Ribetnya luar biasa ya. Tadi saya taikin dulu karena nggak bisa bawanya. Anak saya ini lagi aktif-aktifnya sekarang ya. Allah. Tuh lihat ini mobil Toyota Crown ya. Toyota Crown. Mobil mewah, hybrid nih, di Indonesia berapa duit nih? Mobil mahal ya. Di sini ditaruh di luar lah. Tuh, pada lecet, pada penyok. Nah ini nih, CS nih ya, Arab Adui. Assalamualaikum ya Amna. Kif halak? Mobil saya biar ditaruh di pinggir jalan lagi. Nah, yang terpenting sebenarnya bukan mobil sih, tapi di depan kamar. Di depan kamar. Nah, udah saya ajukan CCTV dipasang di sini. Tapi saya itu terus terang ya, pengen pindah sebenarnya. Ini proses. It's different. Proses pencarian, pencarian rumah baru. Tapi nyari rumah di sini gampang-gampang susah. Untuk nyari yang langsung bikin kita betah dan aman itu susah, ya. Makanya harus hati-hati banget. Aduh, luar biasa. Istri sampai drop, sakit. CCTV nggak kelihatan sama sekali ya. Luar biasa, saya taruh. Mana ada yang tahu CCTV saya taruh di mana? Allahuakbar. Alhamdulillah. Kelihatan nggak CCTV? CCTV nggak kelihatan ya. Pokoknya kepantau lah. Bagus itu CCTV, murah tapi. Oke, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Sambung doanya, mudah-mudahan istri saya cepat sehat dan masalah ini cepat terselesaikan ya. Nah, semenjak saya pasang CCTV dan saya aktif bolak-balik ke bawah, yang udah nggak ada. Mudah-mudahan
seterusnya gak ada ya. Nah, itu kan suaranya kenceng banget. Tuh, anak saya juga sekarang tuh, lucu-lucunya. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum.